Assalamualaikum semuanya, para ayah, para bunda, para semuanya yang suka makan. Kembali lagi nih ke channel Dapur Rian ini bersama Ayah Rian ini. Nih, kali ini Ayah Rian ini akan membuat hand sanitizer lagi dengan berbahan air sama ketol nih. Nah, semoga para keluarga semua sehat-sehat semua nih, terlindungi dari virus corona nih. Oh, ini caranya gampang banget, mudah banget. Pokoknya tonton terus videonya sampai habis ya. Oke. Nih bahan-bahannya cukup pakai detol yang 95 ml yang airnya nih tuh. Nah sama air mineral nih. Oh satu botol, satu gelas. Nih. Oh satu gelas aja. Nih takarannya bisa dilihat di belakangnya nih. Untuk penggunaan tolongan pertama nih, satu botol tutup detol yang 95 ml ditambah air 120 ml air nih, tuangin. Nah untuk ukurannya Ayah Riani gampang ya, pakai botol susu nih yang udah nggak kepake nih, kan bisa sampai 120 ml. Nah ini alat buat semprotannya nih, nanti bisa buat disemprotin di tangan. Nah sama kita tuang dulu airnya ke dalam botol susu sebanyak 120 ml. Sampai 120 ml kira-kira segini. Nah setelah itu kita tambahin detolnya sebanyak satu tutup botol. Satu tutup botol yang ukuran detol 95 ml ini. Nah, penggunaan hand sanitizer ini buat keperluan dadakan aja ya, kalau lagi di luar-luar atau dibawa kemana-mana nggak ada sabun sama air mengalir. Tentu yang paling efektif itu dengan sabun dan air mengalir buat membunuh virus dan teman-teman. Ini buat jaga-jaga aja kalau lagi di jalan atau lagi nggak ada sabun atau air. Nah, kalau udah tercampur kayak gini, kita bisa aduk-aduk pakai gagang sendok atau pakai adukan yang lain lah. Pokoknya, nih airnya ini pakai belakang sendok garpu nih. Diaduk-aduk sampai rata nih. Ini juga perlu nih buat para ojol atau para driver-driver online, bisa juga buat sebagai disinfektan buat ngelap-ngelapin helmnya yang bekas dipakai customer atau motor-motor yang bekas pegang customer, bisa disemprotin pakai ini nih. Ini kita masukin ke dalam botol semprotnya. Nih cukup bawa botol segini aja, mungkin para ojek online cukup buat sehari nih buat semprot-semprotin di tangan kalau habis megang uang customer atau habis megang-megang yang enggak diiniin, takutnya nanti habis megang terus kita megang-megang muka, lebih baik buat jaga-jaga aja pakai ini nih. Tuh ini gampang banget bikinnya, mudah banget. Nah detolnya itu juga bisa dilihat, dicari di Tokopedia, mungkin sekarang ini harganya udah mulai melonjak. Nah cari aja yang murah-murah atau yang jenis tuh. Ini satu ini juga bisa buat dipakai sebulan nih kalau dibikin kayak gini nih. Tuh pokoknya ini buat darurat aja ya nih, buat para driver online atau yang pekerja-pekerja yang di lapangan nih. Tuh gampang banget. Nah semoga wabah ini cepat berakhir atau kita putus rantai penularannya dengan cara ini. Semoga yang share Ayah Rian ini bermanfaat dan berguna nih. Nah sambil nunggu resep-resep dapur Rian yang lainnya, Ayah Rian nge-share yang kayak gini dulu. Nah oke, nah jika kalian suka jangan lupa di like, komen sama share. Nah, sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya.
Wassalamualaikum.